Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ngopi yuk. Sabari ngopi guys. Nanti malam naon? Malam Senin. Malam Senin. Selamat malam Senin. Kita unboxing satu karung dan rencana unboxing kali ini adalah khusus Soekarno guys. Pantengin terus uang-uang Soekarno, akan kita bahas harganya karena jenisnya tidak terlalu banyak, akan kita bahas harga-harganya di setiap kali unboxing. Oke, kita unboxing. Ima tong akai ori ima Soekarno lain ini. Oke, sakarung ini mah loba guys. Baik, langsung saja, tidak perlu basa-basi dah. Kita langsung saja unboxing. Pengiriman dari Om Adi Mardianto, Jakarta. Ini ruhan gitu kemarin. Berarti itu nanti di itu kumudak. Tulis karatan. Bismillahirrahmanirrahim, geserkin dulu. Dari Pak Adi Mardianto. Ini mah bahaya. Bahaya nanti dilapis deh. Cilaka lah mendikerut kakirut kabeh jeung jero-jeroan. Itu dilapis deh soalnya ini tuh nggak lapis, jadi mending di manual saja. Bahaya guys, selama dikeret ku etama bisa hancur barang kita. Bismillahirrahmanirrahim. Soekarno guys, ini kebiasaan sok di etablah dia. Lapat pan momen tu di etam. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Soekarno Rp10, enam lembar, kondisi PF dan PIN. Cutting PF, PF, PF cutting, PIN PF, PF lumayan dapat 6 lembar. Harganya kalau untuk kondisi seperti ini jelek ya. Kita ambil yang jelek-jelek saja dulu. Yang jelek ini kisaran di angka Rp50.000 sampai Rp70.000. Jelek seperti ini Rp50.000 sampai Rp70.000. Benar. Cahaya nak. Rp50.000 sampai Rp70.000. Kalau yang agak bagusan nyampe sih Rp100.000 ya per lembar untuk di marketplace karena memang ngitung di biaya admin. Oke, satu eta buru-buru ya aing mah. Waktu yang kedua ini paket tertun kos nama dari Usep Sumarna. Paket tertun dari Usep Sumarna. Usep Sumarna di Sukabumi lin. Sukabumi dari Usep Sumarna. Sukabumi lain ini mah Usep Sumarna. Dari Usep Sumarna kita lihat apa isinya. Aman sih guys, pakai duplex. Ini asal baru.
25 Soekarno, guys. Kondisinya PF bagus ya. Kondisinya PF bagus tuh. Lumayan PF-nya PF bagus. Untuk yang PF bagus seperti ini kisaran di angka 100 sampai 150.000 rupiah. Kisaran di angka 100 sampai 150.000 rupiah. PF utuh tuh. PF bagus lah utuh. 100 sampai 150.000 rupiah ya. Udah kita masukin lagi buru-buru dah. Nah. 7 lembar. Paket ketiga. Paket ketiga pengiriman dari sate. Dimas Istiadi. Pengiriman dari Dimas Istiadi Semarang ke Utah. Mang Dimas Semarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini paket-paket lama, guys ya. Paket-paket lama ini 2002 malahan nih. Tertera 2002 tuh. Paket-paket lama 2002. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat apa isinya. Duplekna duplek terbaik. Kondo. Mantap, Soekarno lagi. PF juga, tapi PF bagus kayaknya. Soekarno dan pekerja. Soekarno dan pekerja PF juga dan PF bagus juga ya. PF bagus juga. Soekarno 100 sampai 150.000 rupiah. Ini kondisinya PF-nya PS bagus ya, bening ya. Bening. 100 sampai 150.000 rupiah untuk satu lembar Soekarno 25 rupiah 1960 kondisi PF bagus. PF plus. Ini 25 rupiah seri pekerja 1958 harganya PF plus ya, PF bagus juga ini ya, 15 sampai 20.000 rupiah. 15 sampai 20.000 rupiah. Baik ya nanti. Lagi dari Kang Abuy Bandung. Tasikmalaya sugan Kang Abuy teh kita. Dari Kang Abuy, pengiriman dari Kang Abuy Bandung. Saja ujung-ujung nama. Oh, ayah Ustad Nganu. Kang Abuy saya ayah rupa-rupa wae lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngantuk. 10 menit. Oh, mantap.
Soekarno lagi yang Soekarno lagi 25 jeung Teuku Umar Grace euy AU. Soekarno lagi PF bagus juga, kisaran harga seperti biasa 100 sampai 150. Dan ini Teuku Umarnya kondisi grass AU toun bening bersih, harganya sekitar sama 100, di angka 100 sampai 150.000 rupiah grass ya guys. Ini grass ya. Ini bening bersih mantap. Tanpa lipat, tanpa kotor, jernih, bersih, mantap. Ini harganya 100 sampai 150.000 rupiah. Lumayan guys, soalnya kondisinya memang benar-benar luar biasa mantul. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Ripdan, pengirim dari Ripdan. Ripdan teh urang mana? Tinyaho dah. Asana urang Bandung yang Tasikmalaya jole eh. Etana ka basuhan yeuh. Dia wae tugan wae aman jerona, duh bahaya ima jerona ge, ui itu diplastikan di pengiriman ima pasti ya, ima bahaya. Sampai baru bau sih, itu minyak kos nama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat guys apa isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Minyak kos nomor di etap pengiriman. Wow. Soekarno lagi guys. Soekarno lagi. Mantul ya mah. Per Soekarno Surkarnoan. Supaya bonusan kos nomor. Bismillahirrahmanirrahim. Rp5 seri pekerja 1958. Kondisinya pin jelek, harganya Rp10.000 saja. Ini kondisi jelek ya, Rp10.000 saja. Sedangkan ia menyia. Ini adalah uang yang gambarnya persis sama yang nonton. Ya, persis sama yang nonton. Harganya Rp5.000 ta penonton. Tah ieu persis tah gambarna kos penonton. Goceng lah goceng Rp5.000. Soekarno lagi. Bismillahirrahmanirrahim. PF ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 lembar PF, PF tapi bagus ya. Kalau dicuci ini lumayan agak bagusan nih. Harganya Rp50 sampai Rp80.000. Soekarno Rp5 kondisi PF, PF-nya PF bagus sih kalau dicuci kertasnya masih original. Ini 5 sampai Rp80.000. 5 sampai 50 sampai Rp80.000 kondisinya lumayan bagus, 50 sampai Rp80.000 ya. Rp5 Soekarno dapat 8 lembar ya. Alhamdulillah. Lagi Bismillahirrahmanirrahim dari Yudi Herdiana, iya mah Kang Yudi Herdiana ngestelek. Soalnya paknya sudah ketahuan. Pas.
Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Soekarno 1 dan 2 setengah kondisi AU ya, boxing sedikit ya, AU ya, grass. Grass AU 2 huruf. Mantap. Grass AU 2 huruf AU ya. AU ini bersih, bening tuh, bersih bening, ada boxing-boxing satu titik. Ini ada boxing di sudut ya. Nah, ada boxing di sudut. AU ya, kertasnya tidak ada lipat, cuma ada boxing doang. Untuk satu set saya katakan satu set saja, 1 dan 2 setengah Soekarno, ini kisaran di angka 150 sampai 200 ribu rupiah saja. Untuk satu set seperti ini kondisi grass ya. Kondisi grass ini 150 sampai 200 ribu rupiah. Nah, soalnya kondisinya AU, guys. AU toun grass. Oke, satu lagi dah. Oh iya mati Kamaludin. Kurang mana? Wah, tekannya Hoan Kamal Bandung, Bandung. Mang Kamal Bandung. Lain Mang Kamal Pawenang lain. Iya mah Mang Kamal Bandung. Pawenang mah bapak. Lain Mang Kamal Pawenang. Des, up bismillahirrahmanirrahim. Lain Mang Kamal Pawenang yang lain. Lain Bandung iya mah. Bismillahirrahmanirrahim. Jatuh seri-seri sih, Jak. Sudah terlalu biasa. Lagana gitu sih, Nyak, unggal eta na ge. Wah, aneh-aneh. Aduh. Gitu-gitu kene. Palang. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, ya. Darah aja sih gitu-gitu ya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di saat itu teh. Oh, Kamaludin Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya jang, iyo gagah mah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudirman. Bismillahirrahmanirrahim. Lain. Lain ya mah. Mangirman. Bismillahirrahmanirrahim. Banyak. Terlalu. Aman gitu. Ini mau banyak, guys. Oke. Asing. Bonus eta pri ini. Oh, bonus. Bonus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 12 bonus. Enggak usah dibahas, ngalilakeun ya kalau dibahas nanti. Itu enggak usah dibahas dah.
Baik, ini yang kita bahas. Gunting. Dua lembar, lima lembar, 8 lembar, 17 lembar. 2 lembar, 8 lembar, 17 lembar. Ini berapa? Langsung dapat sih, Mau. Soekarno, rapuh. Ekep to AU ya, tanpa lipat tapi memang sudah kotor. Ekep to AU 2 lembar urut 56 57. Ini sebetulnya ekep to AU. Untuk ekep to AU gini harganya di angka 100 sampai 150 ribu rupiah ya, yang 10 ini. Ini ekep to AU tanpa lipat tapi memang kotor karena kesalahan penyimpanan. 10 rupiah Soekarno 2 lembar. Untuk yang 5 nya juga tanpa lipat ya, ekep to AU. Dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini ekep to AU juga ya, itu tanpa lipat. Kalian bisa lihat ini tanpa lipat. Di situ tadi tinggal ikan iana. Iana tungtung nak. Tah. Lempeng nak. Renyo. Hah? Masih lurus. Lurus, masih lurus gitu. Tanpa lipat ya. Ini masih tanpa lipat di angka 100 sampai 150 ribu rupiah. Ini hanya kesalahan penyimpanan saja sehingga warnanya menjadi poxing ya. Poxing seperti ini memang sulit untuk dihilangkan. Dan ini belum dicuci, masih original. Masih original. Entah bisa cuci atau entah tidak. Poxing seperti ini poxingnya poxing tembus. Terlalu lama penyimpanan karena memang ya wajar lah, ini uang 1960, jadi sekitar 80 tahun yang lalu, wajar lah dalam keadaan kondisi seperti ini, asli ya 80 tahun yang lalu, tapi tanpa lipat, kesalahan penyimpanan sehingga terjadi poxing. Dapat 8 lembar 10 nya yang ini 2,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 lembar. Mantap. 17 lembar 2,5 rupiah. Ini ekep to AU karena kesalahan penyimpanan. Bisa dikatakan AUN ya. Kotor doang, poxing doang. Ini masih grass ya, masih tidak ada lipat sama sekali tuh. Masih nyogong cek baru dak ngoramai mah. Mantap lah. Tidak ada lipat, cuma ada poxing seperti tadi. Untuk yang poxing dan tidak ada lipat ini di harga sekitar 80 sampai 125 ribu rupiah. Atau 100 sampai 125 ya. Ini karena apapun alasannya, ini masih tanpa lipat, masih ngejreng dan masih grass ya, cuma karena kotor doang. 100 sampai 125 ribu rupiah dapat 17 lembar. Edan, mantap. Ini Sudirman. Sudirman 1, 2, 3, 4, 10, 4 biji. 5 nya 1 biji, 10 dan 5 kali 2 satu biji, ini 20 ribuan saja ya. Ini juga masih bagus, cuma ya seperti tadi, kesalahan penyimpanan. Sebetulnya kondisinya harus grass ini. Mudah-mudahan bisa dicuci dia. Tapi poxingnya tembus tuh. Tembus ke depan. Ini poxing susah dicuci kalau tembus ke depan seperti ini. Tapi nggak apa-apa. Ini harganya 20-25 ribu rupiah. 20-30 ribu rupiah. Karena apapun alasannya ini masih grass. 20-30 ribu rupiah sama 5 dan 10 rupiah. Ini untuk ini 10 ribu rupiah, 1 rupiah, suku bangsa 1956. Sedangkan badak ini kondisinya PF 10-15 ribu rupiah PF tapi bagus. Yang ini 3-5 ribu rupiah. Baik, ayakeneh jadi seberapa menit, Bang? 24-25. Oh, baguslah. Ngeswe guys, nges 25 menit. Lihat, inilah hasil dari unboxing kali ini. Katakanlah dapat sekarung uang dan rata-rata uang Soekarno. Dilihat sekarung rata-rata uang Soekarno ya.
mantul ya pokoknya malah. Soekarno semuanya guys. Tuh. Menang sakarung. Tuh menang sakarung guys. Lihat ya. Ini menang sakarung Soekarno Hungkul. Tuh, ieu teh Soekarno Hungkul. Aing bisa bohong we ditanyokeun teh. Bisa nganggap bohong ka aing Soekarno Hungkul tuh. Tuh Soekarno Hungkul tuh. Tuh. Bisa nganggap bohong ieu Soekarno Hungkul tuh. Aing bisa maneh teu percaya tuh. Deuleuk geus deuleuk. Ieu Soekarno Hungkul guys. Soekarno tuh. Tuh Soekarno tuh. Tuh. Bisa engke ka aing nganggap bohong ngawadul ieu Soekarno Hungkul. Ieu Soekarno Hungkul tanyo. Soekarno Hungkul bisa nganggap ngawadul ka aing. Soekarno Hungkul. Menang sakarung guys. Alhamdulillah. Jadi kali ini adalah kita ceritanya unboxing uang kuno Soekarno sekarung. Bereslah. Semoga ada untungnya kalau saya jual di kemudian hari ya guys ya. Doakan sukses aing hayangin imah. Itu. Doakeun lah. Amin gitu saya tuh. Amin guys gitu atuh. Amin. Sudahi saja sampai di sini wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung gue impor.